Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Papua Selatan yang pertama akan segera dimulai. Welcome party peserta dari 4 kabupaten mengawali acara itu. Bertempat di Swiss Bell Hotel Merauke pada Senin 30 Oktober 2023, Panitia Porprov bertemu dan tatap muka langsung bersama para peserta 4 kabupaten, yakni Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan tentu Tuan Rumah Kabupaten Merauke. Welcome party adalah penyambutan oleh Tuan Rumah Kabupaten Merauke bagi kontingen 3 kabupaten yang ikut dalam Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan dengan hiburan dan jamuan makan malam. Bupati Merauke Haji Ridwan selaku Tuan Rumah menyampaikan selamat datang kepada kontingen 3 kabupaten yang datang mengambil bagian dalam kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Papua Selatan tahun 2023. Ridwan mengatakan acara ini adalah kebanggaan kita di Papua Selatan melalui kegiatan olahraga. Mari kita serius laksanakan dan ikuti untuk mencapai kesuksesan Porprov PPS pertama ini. Dia berharap segala kekurangan dan kelebihan nantinya akan menjadi bagian dari kebersamaan yang patut dibanggakan, dievaluasi serta diperbaiki agar pelaksanaan event selanjutnya dipersiapkan lebih baik dan optimal. Sementara Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Papua Selatan Soleman Yambormias dengan tegas menyatakan KONI PPS yang lebih banyak didominasi oleh kawula muda tidak punya kepentingan politik apapun. Karena kita semua bersaudara, kita boleh semua mau menjuarai berbagai lomba atau pertandingan, tapi harus menjunjung tinggi sportivitas. Sportif itu berarti menerima semua kenyataan yang terjadi, kalah menang sama-sama, itu harus, tidak boleh tinggi. Soleman mengatakan nantinya kejuaraan nasional tenis meja Kabupaten Merauke sebagai tuan rumah. Data terkini sudah 522 atlet yang mendaftar untuk datang mengikuti kejuaraan di Merauke. Dengan demikian uang akan berputar di Merauke dan Papua Selatan. Yambormias juga meminta masyarakat Merauke agar stop membawa uang keluar, sebaliknya mendatangkan orang ke Merauke agar uang berputar di Merauke dan Papua Selatan. Mari kita buat supaya orang tahu bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Asisten 1 Setda PPS Agustinus Joko Guritno, mewakili penjabat Gubernur Papua Selatan, mengatakan rasa bangganya bahwa Porprov dapat terlaksana di tengah keterbatasan. Untuk itu, 4 peserta Porprov diajak tetap mengutamakan persatuan dan persaudaraan sekalipun harus berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dan meraih hasil terbaik. Juga dalam rangka ulang tahun pemerintah Provinsi Papua Selatan yang pertama. Oleh sebab itu, hendaknya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan penuh semangat, penuh sportivitas untuk bertanding, bukan hanya kemenangan yang kita